Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih untuk kalian sudah klik video Vanur hari ini ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini Vanur mau ajak teman-teman kulineran lagi nih di daerah Mongko, tepatnya di daerah Saye Street. Dan kita mau makan buffet di salah satu restoran yang vegetarian ya teman-teman. Di sini khusus hanya makanan yang sayur-sayuran saja, tidak ada daging-dagingnya, yaitu di Ahimsa Buffet nih. Untuk teman-teman yang di Hong Kong pastinya sudah paham ya daerah ini, dan untuk kalian yang belum tahu kalian boleh cobain. Di sini itu tempatnya enak banget untuk kita santai ya teman-teman. Nah, sekarang Vanur mau masuk klip dulu, kita menuju tempatnya. Check it out. Nah, kita udah sampai tempatnya, tapi sebelum kita makan, kita bayar dulu ya teman-teman bill-nya. Untuk satu orangnya kita hanya bayar $98. Nah, berarti kalau dua orang tinggal kalikan saja ya. Di sini banyak banget makanannya nih teman-teman. Banyak banget gorengannya. Ada kentang goreng, ada terong goreng, ada ubi goreng, semuanya ada nih teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau datang ke sini, usahakan ya, jangan makan apa-apa dulu, karena kita bisa nyicipin makanan semuanya di sini gratis teman-teman, hanya dengan $98. Gimana nih, ada yang mau nyobain? Mari, tapi ingat ya, di sini nggak ada dagingnya, jadi kalian yang nggak suka banyak makan sayuran kayaknya nggak cocok deh. Oke, lanjut, sekarang Vanur mau ambil makanan juga nih, udah nggak sabar rasanya. Saking banyak makanannya, jadi Vanur itu bingung teman-teman mau makan apa aja. Tapi kita di sini pelan-pelan aja, nggak perlu keburu-buru, karena kita dikasih waktu hampir 2 jam ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini teman Vanur ambil lobak putih. Di sini juga ada mie, jadi tinggal pilih dan tinggal sesuaikan selera dari teman-teman semua nih ya. Ini nuansanya ngingetin di Indonesia nih teman-teman ya. Inget banget kalau kita lagi kondangan dan kita tuh dikasih hidangan prasmanan, ambil sendiri-sendiri. Ini momennya benar-benar mengingatkan Indonesia banget ya teman-teman ya. Aduh, pokoknya kita icip-icip deh gimana nih rasanya di Ahimsa Buffet ini teman-teman ya. Yuk. Nah, ini dia makanan yang Vanur ambil. Di sini juga ada minuman. Minumannya ini kita juga bisa minum sepuasnya. Ada supnya juga, dan semuanya di sini tidak ada dagingnya ya teman-teman. Mau daging kambing, daging sapi, pokoknya ora ono daging ning kene. So semuanya itu sayuran. Nah, di sini Vanur mulai mau makan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman.
Nah, setelah banyak menyicipi masakan yang ada di sini, Fanur mau kasih penilaian ya teman-teman ya. Untuk masakannya tuh ya biasa aja ya. Kalian pasti tahu sendirilah makanan Cina itu kayak mana. Dan menurut Fanur B aja, karena mungkin ilate Fanur ki ilate wong Jawa. Jadi pecel emak itu lebih enak tekan iki ya teman-teman. Sorry ya, ini untuk penilaian Fanur sendiri. Setiap orang itu punya penilaian dan punya pendapat masing-masing. Bukan ingin menjatuhkan, tapi emang ya ikut tadi ilatku wong Jawa ya teman-teman. Jadi kayaknya kurang cocok untuk makanan-makanan Cina seperti ini. Jadi untuk kalian suka ya, monggo kalian boleh datang. Dan kalian boleh kasih penilaian sendiri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.